Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min bulan ikus engang sangking mak aidon halimane maupun utawi bani ugliakan den kuduk fihi ing dalem mak opo nahu burin sepadane gandum ihi ing dalem mak opo nahu burin sepadane gandum watang rin lan kurma hai sulam yuklam selagi ne ora den weruhi apa infisalu aini dadi pisae kahanan dadi pisae kahanan iki ing dalem mak muhola totan kang nyambuhi di alam yasil lawan yentol ora tumeka apa mak ila hadid maring pelanggaran di haisu yahdusu kelawan sedarine hanyar teko lahu maring mak apa ismun arang akoru kang meneh kalmir koti kaya dene duduh kalmir koti kaya dene duduh walau syakka lan lamun mamang sapa wa fi syai'in ing dalem suwiji-wiji au mukhalib ana ta iku kang nyampuri au mukhalib ana ta iku kang nyampuri wa utawi syak iku amujabir kang nyandingi lahu iku tetep kaduwe syek opo wa utawi syek iku amu jawirun ono kang nyandini lahu mongko iku tetep kaduwe syek hukmul mujawiri utawi hukume perkara kang nyandini wabi kaulilan kelawan dawe ulama kang weneh Goniun anhu rupani Goniun anhu Goniun semugi nganhu sangkir ma opo ma perkoro la yisterni kampora semugi opo ma nganhu sangkir ma kama kaya keterangan fika ku tetep kadwe ma makorri ihi kang tetep ing dalem mak makorihi gon tetepe mak wa marihi lan gon liwate mak bayane minah itine nyatane saking sepadane endut watul habin lan ganggang mufattabin kang ajur wakib ribin lan lirang wakib ribin lan lirang wakat takoy yurin lan koyo kang owa bitulil muksi lawan sebab suwine menang
itu lil muksi lawan sebab suwi ni menang awi awarin utawa kelawan piro piro gudu mutana sarotin kan rontok binafsiha kelawan awak dewe ni awrokin wa intatatak lan yento ajur opo gudu utawa awrok wa ba'udat lan adut opo asyajaru uwit nganil mati samping tanya. Kalau ini asing bahas masalah kedudukan toyo. Sing toyo meniko waget berubah hukum menawi toyo meniko kecemplungan nopo-nopo sing dadosake rubahipun toyo. Lah wonten iki wonten keterangan malih. Nek seumpama wonten toyo sing toyo niku kok dicampur karo gandum. Jenenge napa? Banyu napa? Banyu sing dicampur karo gandum. Pokoknya diwari kunir, diwari kuya jenenge glepung sing arep gawe goreng tempe. Dan ini gur banyu tapi kecampuran gandum. Napa saged damel suci? Ana banyu kecampuran gandum. Lah napa saged damel suci kene-kene? Akhirnya rongkul gandumnya rongkul. Jadi ini akhirnya jadi banyu apa itu? Banyu glepung apa banyu gandum? Lainnya konten ngeten iku banyu sing kecampuran glepung utawi rebusan gandum. Nek bahasa Inggris ini air rebusan gandum ngoten iku. Nek mboten nampak percampurannya niku yo agar damel sesuci. Tidak nampak lho. Nek nampak yo mboten saged ngerti. Jadi kalau percampuran itu menampakkan diri gandumnya, maka ya tidak bisa. Tetapi kalau percampuran hanya sedikit dan tidak nampak kasat mata, boleh. Terus lagi. Batasan yang kedua setelah tidak nampak secara kasat mata adalah boten genti jenuh. Banyu itu kan sering ganti jeneng gitu. Banyu kecampuran teh jadi teh. Yo banyu teh kecampuran. Nek sudah berubah nama, kan berarti berubah nama gitu. Kalau sampai merubah nama, itu nih benar sakit. Merubah. Utawi banyu sing tenangan bumbu jadi apa kuah gitu kan ganti jeneng gitu. Nah ini juga tidak boleh sampai wudhu kan gue banyu sing kuah gitu nasmoko 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 lah Toyota nasmoko apa nih kok nasako nasmoko. Karena kalau sudah berubah nama dan ganti jadi itu nggak penting nasmoko oke karena sudah larut. Lainnya nonton keraguan-keraguan ragu-ragu nanti
aku niki ya apa ora jenenge genti apa ora nggih. Iku lebih baik bahkan digunakan untuk bersuci. Jadi ternyata kita Al-Mu'in itu sangat detail nih, sangat detail untuk bisa dijadikan sebagai makhun mutlak atau makhun yang tidak mutlak. Jadi antara makhun original sama yang sudah tidak original. Bismillahirrahmanirrahim. Kamilah saking menikah kelanjutnya butuh satu saat mengadakan penelitian tentang perubahan-perubahan nama dari akhir itu, sehingga neklon jenengan itu bisa mengkaji, menerapkan ilmu yang ada di dalam kitab ilmu ini itu akan lebih luas, ya. Akan lebih luas untuk menentukan sebuah hukum yang terjadi di masyarakat. Seperti sekarang banyak air-air yang dikonversi, sehingga air tersebut berubah menjadi nama air yang lain. Contoh air yang untuk kesehatan kok yang ada ozon yang koyoto, contoh menyebutkan produk apa itu enggak sih kemasan apa yang warnanya agak ungu makna apa nes apa kali milagos. Nah itu kan apa itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak gitu. Itu secara kasat-kasat kan bisa tidak ada apa-apanya, tapi kalau dilihat secara kesehatan berbagai macam zat yang ada di situ ya. Dan warnanya tidak berubah, terus rasanya juga seperti air biasa gitu. Apakah air-air seperti itu bisa digunakan untuk bersuci? Nah ini dia keluasan di dalam kitab-kitab Al-Mu'in. Karena mungkin zaman yang akan datang air-air itu akan diproduksi secara besar-besar untuk digunakan dalam berbagai macam ibadah. Salah satunya untuk berwudu, untuk bersuci gitu. Nah ini dia kita akan kelompokin menjawab itu semua. Ini salah satu keilmuan ulama masa lalu, ternyata di masa-masa yang akan datang akan berubah wujud dan bentuk serta fungsi. Mau air gunung saja, tergunung orang dulu orang banyunya itu. Padahal kebanyakan air itu ada di mana? Ada di sumur. Tapi kok kan gunung? Aneh ya. Sumber mata air ada di sumur. Sumur itu ada di dalam apa di atas? Apa ono sumur duwe banyu? Tapi kenapa di gunung-gunung itu airnya kok di atas? Jadi pikir-pikir, masya Allah. Nah, air-air itu sekarang dicari oleh orang-orang yang pintar dalam ilmu keairan, sehingga diproduksi kemudian dijadikan sebagai minuman-minuman kesehatan. Nah, mungkin juga satu saat kobokan anak wudhu itu dijadikan sebagai minuman kesehatan. Enggak usah disulit langsung minum berubah. Itu salah satu hal yang menyebabkan kita harus mengkaji terhadap keberadaan air.
Bismillahirrahmanirrahim. Au bi najasin. Nah, tadi kita ugi dipun ketangkep. Nek seumpama wonten banyu kedun tenan. Ngerti banyu kedun? Banyu sing boten bergerak. Terus banyu niku dilalah ketutupan godhong. Sing godhong niku gugur saking wite tanpa sebab menungso, tapi sebab angin, sebab kucing, sebab hewan-hewan. Nah, terus akhirnya itu yang niku jadi ketutupan. Nah, niku nopo sakit damel sesuci nopo gitu. Biasanya kan sok berubah di warnanya, rada. Gimana kita ada ciri-cirinya dan lain-lainnya. Nah, ini kan lopo gini sakit. Dilalah kedongnya dihancur, kedongnya hancur, kemudian merubah warna daripada air itu. Nah, ini sakit kamu bilang dalam sesuci. Boleh kita. Yang paling gampang untuk wit ganggang yang itu di air. Nah, itu apakah bisa digunakan untuk sesuci? Bisa tidak kira-kira? Satu bisa digunakan untuk sesuci. Ataupun air yang tercampur dengan belerang. Untuk tadi pemandian air panas tunggu. Tunggrio banyak panas kalau campur. Tapi nek sing kecampuran belerang tenggeran pun dinawan sing ngoten. Sing cek karo pemandian aku. Ya tanggap bumer ya aku di Irian. Ini kalau mata masuk bisa digunakan untuk bersuci. Apa kan? Gatel kan? Beri kau tempat wisata. Menggelodok kan? Gatelun. Itu bisa aku. Karena itu air yang memang alamiah untuk digunakan. Itu contoh sing teng lewang gagang terus sebab hancurnya daun dari pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Najasin utawa kelawan najis wa in qalla lan yen kidhe apa atawayu apa walau kana lamun ana apa alma uban iku kasiran kang akeh aibun lataini utawa rong kula o aksara utawa le akeh di surat atawayu ing dalem. Contoh lorone owa isoro tayil tabayuri yang dalam contoh lorone owa ikto hirin sebab suci wan najasi kan najis wal kullatan utawi rongkola il wasmi kelawan timbangnya iku homsu mihati reke 500 kaki berbagian kan bongso negoro bakset terdiri bahan tinggalo
laki-laki lawan diroe tangan kan sedengah wafil mudawari wafil mudawari lan yang dalam wadah kan bunder diroun ibu sak diro minsa iri dawabi sangkir yang sekerene arah-arah di diro il agami kelawan diro il anak-anak wa diro nani utawi rong diro apane umpon jerone di diro il najari kelawan diro il tukang kayu wa huwa utawi jarin najar iku diro un sak diro warubukun lan unjur seprapat wala yatanat wala tanat jasa kan orang najis opo kullata opo kullata ma'id rong kulai ben walau ihtimalan lan lamun onone kullata iku ihtimalan mentah. Kalau ini sampun bahas masalah rongkulah. Nah, rongkulah niku tindak. Rongkulah niku nek abote 500 ritel badan. Lah nek ukuran kotak niku nggih 1/4 hasta. Oh, 1/4 hasta. Lene bunder. Kaya ember lah bunder. Niku pinter 1/1 hasta. Dhuwure 2 hasta. Niku ukuran sentimeter di sekitar itu 80 sentimeter, bukan 80 meter panjang, lebar, tinggi sekitar 80 sentimeter. Itu sudah 20. Bisa hasta itu kan sekitar 60-50. Atau nggak terlalu sing tangan ini gambarnya semeter. Jalan. Ya betul-betul semeter. Jalan ini tangan ini panjang. Tujuh puluh delapan. Aneh. 1/4 hasta bisa 80 cm. Ini ukuran rongkulah. Boten yuk gawe kulah loro. Boten sampe padha. Gawe kapal kok. Tenan pondok niku berkulah. Lah nek sumpama ukuran rongkulah gawe wudu wong satu. Tetep suci niku. Kenapa wong siji kudu rongkulah? Boten. Sumpama sakulah tapi ukurannya rongkulah. Sekulah bentuknya tapi banyaknya kok rongkulah. Kau ibu wudhu wong sewu itu. Gih, kan salah. Tapi cukup. Ya orang yang sih ganti. Kau kurang sebetulnya kaya wudhu wong sewu itu. Orang cukup tempatnya. Tapi banyaknya sama. Gih. Yang ini. Bagaimana Islam menjawab itu semua dengan praktis. Tidak jelimet, tidak ribet. Mudah. Ini ukuran pengukuran. Terus dipun ngendikaken ugi dileh ukuran rongkulah niku diasumsikan langkung panjang daripada orang dewasa. Nggih. Anak-anak nggih ukurannya ukuran orang
sampai dikendikake tukang tukang kayu. Tukang kayu itu isine wong yo sedengah-sedengah ngono. Tapi wong mriko niku yo wong nek ora wong badhe sing kelompok pas waktu teng Mekah utawa teng Madinah kan khas di orang Baghdad itu khas. Iku bingung ya tetap kecil-kecil. Nek karo Abah ki dhuwur apa? Nek di Palenggah tapi itu yo di dhuwur-dhuwur. Astane padha Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini kan ngendel tetap Baghdad. Iku yo apa tuh? Padahal menurut Allah tak kira bisa gede, tapi tetap sih cowi, dua kali lupa itu sih. Kalau apa itu, Madinah, Pak Wong Baghdad guru ngaji itu, masjid ngaji Quran ya Madinah pernah Mekah ya. Kalau Madinah ini itu, di Wong semata-mata iki nek dipentingi saking kuburan jasad utawi blegere wong badhe. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib iki karo ngene. I Irak to nggih. Nggih, ibu kota Irak. Pas njaluk iki. Nggih. Apa Jakarta? Kados kata si ibu kota Irak Baghdad. Nah ini pada zaman Abbasiyah Umayyah Baghdad termasuk ibu kota daulah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngiling-ngiling guru SKI ngiling-ngiling pelajaran SKI guru harus ada yang ngiling-ngiling. Bismillahirrahmanirrahim. Dina Bismillahirrahmanirrahim. Ka ansyakka kaya yen to mamang sapa wa fima in ing dalem bae abalahu ana to tumeka apa ma huma ing kulladan amla utawa ora wa in tuyuk kina lanjut tode ya ini opo tila tuhu kiti ikma koglu bimula poti najasi yang dalam satu dunia kelawan ketemu najis malam yatawinya ing dalam selagine ora owah opo mah bihi kelawan najis wa inis tahlaka lan yen to rusak opo an najasatu najis bihi ing dalam mah toyo sing jumlahipun rong kula sing ingin najis toyo sing jumlahipun rong kula sing kenging najis menawi mboten nah niku menawi mboten rubah tetep hukume suci selama tidak berubah meskipun ragu-ragu marang jumlahe banyu rong kula napa rong kula utawa ora rong kula okay. Jadi mboten najis wala yajib lan ora wajib apa ataba wudu ngedo ngan najasin saking najis ima ing dalem banyu kasih di
kodok iku najis najis takut kang najis intahak opo lamun dadi nopo opo anah sak temene romba iku min ainin najis sakti saking kahanane najis ominah mutaghayyiri utawa dadi nyoto utawa dadi nyoto banyu kang owah opo ahadu asofihi salah swijine piro piro sifate ma biha kelawan rokwa wa ilalan lamun ora kahapo kala mongko ora najis walau turiha karena mente coplo ngaki fihi ing dalam ma opo gak ratun ai kang dalih bahwa ko'at mokon ritu mito min ajuli torhi saking arai den cemplungake opo pot-potul tetes-tetes ala syai'in yang atasi suwici-wici lan tur najis mongko ora najis ake opo potrok bu in syai' wayan jusulan najis opo kolilul ma'i kidi e banyu wahwa kolilul ma'i kuma banyu dunal kulataini kang kurang sokorong kula hai sulam yakun yang dalam selagini ora ono opo selagini ora ono opo kolilul ma'i kuma ridin kang kumoko ibu suli najasin lawan temukan najis ilaihi maring koli lemah yuro kang ketingali bilga sori lawan peninga almo adili kang ngejono oleh makhuwin kang ora dan ngapuro opo enggu najis bilma ing dalem banyu walau makhuwin utawatin lan utawatin ngapuro opo ngandu najis isolati ing dalam sholat kawairihi alih madani sakliyane mak kayane min robin nyatane saking teles-teles wa ma'i'in lan perkerokan cuwet wa inka suronan yento ake opo ma'ek lan diusuli metakin ora sebab tumekane bakang la dama kang ora ana getih iku wujud lejin siha kaduwe jinise dak lejin siha kaduwe jinise meta sa ilka mili hingga syak in udwi sakta kalanitin siga opo anggotane minha sangke maeta kaat robin koyo kolo jengkin waworo ila cecek ila intahoya kejoko yento ora uwa opo ma perkoro asobat kangenani opo maeta bu ikma walau yashiron langkah sedikit pahina idit lan inggal musak naliko ya jisu najis opo ma la syarat tonur ora la syarat tonur ora suwi hilgo wasid daun la kodok la syarat tonur ora no syarat tonur sewa syarat tonur la syaratun ora biawa bener was di patut lan kodo wanti patut oh bener la syaratun sing kaya yuyu kepiting kepiting ya yuyu
ki kepiting. Sing kaya kepiting apa? Yuyu ya, yuyu maksudnya. Kaya sarotan kaya yuyu, ya kepiting yuyu. Terus wadik padukan kodok. Maksudnya nulis godok lho. Wadik padukan kodok. Kayan justru mongkol najis apa mak bihima sebab sarotono wadik padukan. Kolapan halin ulayani li jamin marin golongani ulama wala bi maitatin lan ora sebab mati ka'an nasuha lawan yento lawan yento cu ule maitah iku minal ma'i sambil gani kalau alati kaya dene lintah walau turiha tanamun den cemplungake apa lintah iki ing dalem mak apa maitatul bakar mindalikan sangkeng maitatul mindalikan sangkeng maitah najusa najusa mongko dadi akhir najis apa turpun wa ingkana lan senajan ono sopo aktor itu wongkang buang iku gairu mukalafin durung mukalaf wala antaro mongko ora ono labet iku mojud leto fil hayi kaduwe kaduwe wongkang nyemplungake kewan kang urip mutlakon kelawan mutlak waktarolan milih soko kasiruna ulama kang akeh min'a immatina saking biro-biro ulama kita berhaga manikin yang pendapat imam malik annal ma'a rupani annal ma'a tak temani banyu ikulayan jusu orang najis pokoma mutlakon kelawan mutlak ilah kita menyuruh kecoto kelawan owa ila kita menyuruh kecoto kelawan owa wal jari utawi bandukan milikku karo bibit kaya bandukan menang wabil kodimila iku indalem kaul kandingin layan jusu utai jauh layan jusu orang najis opo-opo ilu bibit enak bila tahu yurid kelawan tanpa owa wawwa utawi layan jusu iku mahabu malikin pendapat Imam Malik kolangan dikosopo Imam Nawawi il majmu'i yang dalam kitab majmu' syawa'un iku podo uko kanat utawi yang to'ono opo anak dan satu najis iku mahabu atas cuwek auja midatan utawa kang atas walma utai banyu alkoli lukang titik iku ida kanat jasa kena najis opo ma'ul kolil ya haru iku jadi suci opo ma'ul kolil diduluhi sebab temukone ma'ul kolil kulaka ini yang rohulah walau bima'id lan lamun iku kelawan banyu muka najisin kakal najis hai sulaka hoyur yang dalam selagini orang owa iku mojud dihi kelawan ma'ul muka najis wal kasiru utai banyu kakak iku ya dulu suci opo ma'ul kasir bisa walita punya ditelawan ilangnya owai kasir binasi ditelawan awak dewanya kasir au jimatin utawa kelawan banyu zidha kang nabai opo ma'alaihi ingatasi kasir au nuksa utawa dan suci opo anu kasir bakal nalak sama opo albaik kang dari iku kasirun akeh. Toyo ingkang jumlahipun seperti poten menawi onten tiyang nguyuh teng laut terus pada waktu nguyuh kok onten buih jadi permadani
Wong wayang iku anu wae tak mbuat dadi oplok iki, Mbak. Iya. Sampeyan nek ngene ngoten niku. Kalau ngadeg nek isih baru. Jadi dadi oplok. Nek wong lanang seneng karo ngadeg. Saya los, apa? Los. Pada waktu itu menjadi bui, maka bui itu nanti bukan karena airnya laut, tapi karena airnya kencing. Nah pokok najis sebabnya langsung bersentuhan dengan barang najis. Oke, mari sama nanti aja aktivis langgur banyu sing sing menggenang itu hati-hati. Pokok mana nanti apa ya nanti dodo terus itu pokok aktivis semua orang itu. Najis nih. Tapi nek mboten saged dipastikan percampurannya kok lebih banyak air mutlaknya, maka juga tidak najis nih. Ini seumpama sampai muntah lagi hewan, kotoran hewan lah. Sebutkan kalau ke opo, tai gajah, dunta lagi. Lepas cipratan ni, nanti sampaian. Najis betul. Buat latar najis, betul najis. Sampai mentalati semua batang kucing terus nyiplatkan cuis dilepas mangap dan ini berbuat tadi sudah berbuat ya itu antiknya kita patuh jika sepotong kotoran hewan dilemparkan ke air kemudian percikan airnya mau di satu benda maka benda tidak. Oke. Okay. Itu berbagai macam dua kasus ya. Sering kita lakukan. Ya. Terus salah satu pun nek onten toyo sing kurangi pun rong bulan tur mboten mengalir air kurang dari 2 bulan kemudian tidak mengalir kena najis ya mesti najis. Untuk kena tetesan apa ni kok cecek apa kelek cecek demi najis seperti kurang sekolah ni ko masalah-masalah yang bisa kita lihat di kehidupan kita dan seumpama konten toyo sekedi kemudian kemasukan bangkai hewan sing boten kagungan getih sing boten kagungan getih itu apa namanya? Kalau jengking terus ngomongnya cecek ini kan getih apa? Sama cecek sama pernah ngerti cecek kepotong buntut ya? Atau ngerti ya? Buntut. Jadi, nonton,
wedangnya sama telepon cetak kira nanti cetak dumbe wae sak cetak ini nama tuh tapi nek banyu ini berubah ini niku nanti tapi nek ora berubah kan sama kayak kopi ya bila lah cetak ini kok kepingin jeruput. Nah kok pas jeruput dewe kepleset. Nomor kepleset cukup malah gigar nyemplung ngekek meneh sama oh. Ya di lok sisa. Tapi ini modal ini ngene. Kelupuk-kelupuk ngene. Nah itu sebenarnya apa? Boten selagi tidak berubah. Tapi nek cocok wis 30 tahun ya. Ya kok mesti mambu oke. Niki insyaallah. Nek nonton kodho utawa kepiting yuyung nggih. Yo kepunan gelasmu nggih. Nah, terus nek tapi ada yang mengatakan tidak. Nek seumama konten banyu, terus kelebon kewan, sing kewan itu uripe teng banyu. Kaya sampean duwe blas, iki ana pause nang ngono. Udah ana ngene iki lho kewan sing wedi. Lita konten iku. Nek kan uripe teng banyu. Niku najis mboten. Iki mboten najis, Pak. Nek banyu iki peseke seket kelebon kewan sing uripe saka banyu. Niku mboten najis, Pak. Paham nggih? Temu sampean nang pantai. Lah kok dilarang pakai kesempatan kabeh. Pesan STM sama laku-laku tengah itu ternyata sama iwak lautnya kepengen ngumpil ambilmu. Nah itu kurang aja disini tapi bener kalau keten seumpama seumpama ini kita contohkan ini konten hewan kepiting itu senang karat terus hewan itu mati terus di gua 6 tahun. Nah, kok balik mana? Bila kita nyemplung nang gelas sampai. Ini ku banyu nih najis kamu. Banyu sih nang gelas kamu. Najis sama. Nek mau kan kasus yang betul ni. Ornal gelas terus telepon kamu. Telepon paus. Betul najis. Ini kau terkasus. Mama kan terganyu, terus konten kewan, senangnya kepiting, umpet tenggara, terus dicocok-cocok mati, terus gubang lah, tahu. Nah terus nyengkrimanya nanggur darata, terus sampai cemplungnya nanggur gelas tahu. Neku najis tu, nah, najis. Dah bicara ni. Tapi wonten sing ngendikaken saking madhab Maliki kalau tidak berubah ya tidak niku banyak keterangan yang dapat kita peroleh dari ini wonten ing kitab Majmu' Imam Malik niku ugi
dipun ngendikan bilih toyo ingkang irang saking rongkula kok bersentuhan kalian najis mongko toyo menikah dados najis. Baik niku barang najis cair utawi betul itu tentang kita najis. Nenek seumpama laune bertenangkan rongkula terus ketibaan najis terus ditambahi nenek di rongkula banyu ini jadi suci tau gak? Sama-sama bikin rongkula gila separuh tau tadi kalau ada najis terus sampai tambahi banyu ini jadi rongkula luas ke rongkula tongyong ini kok najis tau suci? Nggih. Iki lha dene. Saman dhewe kula kecemplungan tikus. Temen tikus. Lah terus ono tikus iki maneman. Emanan banyune lho nama tikus iki. Emanan banyune. Terus sampean tambahin. Akhire kula itu wis karo kula. Toyo niki sing mau bekas najis. Ini kok jadi suci tau gak? Ya, suci tau gak? Suci tau gak? Suci tau gak? Suci mana itu begitu dalam gitu, ini ada sebelum tahu, kucing berbudi berbudi nah. Tapi kan gigu rasanya gitu. Tapi kalau belum berubah kalau gak berubah ya jadi coba kita tambahin gimana yang saya kira lo kan kucingnya mau ganti biasa lo grok itu insya Allah itu satu kasus jadi kalau yang sedikit terkena najis kemudian ditambah menjadi lebih sedikit dua pola maka air itu menjadi suci. Bahkan nanti saya ketika agak dicampur karo banyu yang kena najis bodoh-bodoh kena najis ono ember dilihat ini kecemplungan cecek kecemplungan tikus sehingga kecemplungan kucing nah kiluruh-luruhan banyu ini rong sehingga belum rong pula sehingga ini ya belum rong pula cantik beli mbak cemplungnya gak bro ya kok lu bisa rong pula jadi suci emang-emang jadi ini kan ini insya Allah. Jadi penambahan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Insya Allah itulah keilmuan. Itu masalah air dua gula dan kurang dari dua. Wasaniha Robi pangpana bimbang kaki usna diurmati atamicna imorikotihim wawamfati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا بأمر الجلال والإكرام والله الموفق إلى أقوام الطريق إلى الصراط المستقيم